Kedua, dengan puasa kita perlu berlatih. Untuk dengan puasa kita menjalani sebuah latihan yang disebut dengan riyadhatul muhasabah. Itu latihan untuk melatih diri atau introspeksi diri. Di saat puasa kita dilarang mencari atau membuka keaiban dan kejelekan di dekat orang lain, apalagi yang disebut dengan fitnah dan ghibah. Agama menganjurkan terhadap orang lain kita harus selalu memandang kebaikan dan kelebihan, sehingga kita selalu husnuzan atau selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Kita dilarang selalu memandang kekurangan, kejelekan dan keaiban orang lain. Kalau seperti ini, kita selalu husnuzan atau selalu berprasangka yang tidak baik terhadap orang lain. Puasa mendidik kita atau melatih kita untuk selalu melihat kekurangan, keaiban, kejelekan diri kita sendiri. Seperti inilah sikap puasa yang takwa kepada Allah. Yang ketiga, dengan puasa kita berlatih menjalani sebuah latihan yang disebut dengan riyadhatul musyahadah, yaitu berlatih untuk menanamkan perasaan bahwa diri ini selalu dalam pengawasan Allah. Di saat-saat berpuasa walaupun kita sendirian, kita tidak berani makan atau minum dan lain-lain yang bisa menghancurkan nilai puasa kita. Karena merasa Allah selalu mengawasi kita, sehingga puasa kita selamat sampai kepada waktu yang ditentukan. Apabila orang selalu merasa dirinya selalu diawasi Allah, tentu akhlaknya selalu baik, perilaku dan perbuatannya selalu musik dikala bersama orang lain atau di saatnya sendirian. Seperti inilah orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sekalian, rahimakumullah wa rahimakumullah, tiga macam latihan ini, itu latihan pengendalian nafsu, latihan untuk selalu introspeksi diri, latihan untuk menanamkan kesadaran bahwa diri selalu dalam kuasa Allah. Ini termasuk pesan kisah moral dari ibadah puasa Ramadan, sehingga nantinya walaupun Ramadan telah berakhir, puasa fardu ini telah selesai, namun pesan-pesan moral ini harus selalu tertanam dan selalu diamalkan semua orang lain di dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari, sehingga puasa itu ada nilai bagi kita sebatas mana kemampuan kita di dalam mengamalkan pesan-pesan moral itu tadi. Kalau Ramadan telah berakhir, puasa fardu telah selesai, tetapi kita belum mampu mengamalkan pesan-pesan moral ini, berarti puasa kita belum bernilai dan belum membuahkan hasil. Barangkali inilah orang-orang yang bisa berkata Rasulullah di dalam hadis beliau, kami usuhaikim laisa rohmi usuhyami illa du'al al-Qusar. Berapa banyak orang yang mengerjakan ibadah puasa, namun dari puasanya tidak ada hasil apa-apa selain selalu merasakan lapar dan dahaga. Mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan kali ini mampu menghantarkan diri kita ini untuk menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah, yaitu orang-orang yang mempunyai tiga macam sikap yang telah disebutkan dalam pesan-pesan moral puasa kita tadi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdullah. أوصيكم وإياي بتقوى اتقوا الله إن أحسن الكلام كلام الله الوافية والله تعالى يقول في قوله يهتدي المهتدون وإذا قرأ القرآن فصمموا له وأبصروا أنفسكم وأنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من Allahumma
Allahumma amin ya rabbal alamin.